salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini dipetik dalam Mstar Online. Nurul Suhada lancar perang dedak perbualan lucah Hafiz Rosdi. Kontroversi membabitkan Hafiz Rosdi belum berkesudahan apabila bekas istrinya mendedahkan perbualan lucah di antara aktor berkenaan bersama seorang wanita dipercayai orang ketiga dalam rumah tangganya sebelum ini. Nurul Suhada 30 tahun memuat naik tangkap layar tersebut di IG miliknya yang dihantar sendiri oleh wanita tersebut dengan tujuan membuktikan hubungan mereka serius. Suhada memberitahu perbualan lucah yang berlaku sekitar Januari tahun lalu itu juga puncak dia nekat mengatakan perceraian terhadap Hafiz. Untuk pengetahuan, cat ini diberi oleh pelakor sendiri sebab nak buktikan yang dia mampu untuk memuaskan si Polan. Kenapa aku minta cerai? Sebab ini ia diberikan kepada saya untuk membuktikan hubungan mereka sangat serius, katanya. Suhada memuat naik perbualan tersebut menerusi IG miliknya pada Rabu. Dalam pada itu, Suhada menjelaskan dia bertindak mendedahkan bukti tersebut karena tidak dapat lagi menahan sabar ibunya dimalukan. 18 bulan saya sabar, kau yang mula dulu, maka sila bincangkan. Saya pegang kata-kata jangan mula dulu, Su, kalau dia yang sabar baru kongsi. Jadi disebabkan sampai perbualan, mama saya pertahankan saya pun dimalukan, jadi silakan menjabuk hidangan. Jangan jolok sarang tebuan, kau sentuh aku, oke? Kau sentuh mak dan anak-anak aku jumpa dekat mahkamah luanya. Tambah Suhada, dia bertindak mendedahkan perbualan lucah itu karena Hafiz yang memulakan terlebih dahulu. Malah dakwanya selain perbualan, dia turut mempunyai bukti rekaman audio dan pengakuan pasangan berkenaan. Tidak sabar pula nak up semuanya kepada you, bersedia, ini bermakna perang. Mahkamah tak mahkamah letak tepi, kau yang mula dulu, beritahu nak mana dulu. Orang nak baca perbualan antara pencurang dan pelakor atau voice recording, pilih, katanya. Untuk record Suhada dan Hafiz mendirikan rumah tangga pada 30 April 2016 dan mereka sah bercerai talak satu di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam Selangor pada 27 Julai 2023. Mereka memiliki dua cahaya mata. Hafiz kemudiannya bernikah dengan wanita pilihannya yaitu Atira Yuhada pada 15 Desember tahun lalu. Sekian info hari ini, terima kasih.